Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hiruk pikuknya koin pi yang digadang-gadang sudah sampai ke tahap listing di berbagai exchanger, saya pikir teman-teman sama-sama kita ini dulu ya. Kita tahan dulu, sabar. Ya oke teman-teman ya, jadi kita harus jelas kalau sebenarnya hari ini kan sudah ada update juga dari core team ya, akun resmi dari Pi Network. Tapi kita lihat dulu di Huboy ini ya, ini bikin geger dunia persilatan ini. Ya, jadi saya sih masih tidak percaya dan nggak yakin lah kalau Pi yang dimaksud adalah Pi Network. Karena Huboy ini mungkin mengambil... momentumnya lah. Nah, kalian bisa lihat nih ya, harganya bisa mencapai 100 berapa tadi tuh? Bentar. Ya, ini sekarang saya sudah buka akun di Huboy, teman-teman. Ya. Oke ya, sama kita lihat nih ya. Di sini ada Pi USDT ya. Berpasangan dengan USDT. Memang kalau dilihat begini teman-teman, ini sebenarnya udah saya cermati sih ya. Itu harganya sekarang 174 dolar ya. Atau 174 USDT. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya kalian beli koin Pi yang ada di Huboy, Huobi ya, sorry ya. Bacanya pun repot. Huobi. Bisa ya, beli bisa. Cuman ini sekali lagi bukan Pi Network yang kita tambang dari aplikasi core, dari aplikasi Pi Mining kita, bukan. Nah, ini dia, karena core team sudah menjelaskan secara jelas kalau ini adalah kalau tipuan ya saya nggak tahu ya. Ya, maksudnya di sini dia sepertinya mengambil momentumnya. Dengan kita ya istilahnya rame-rame download, nah kurang lebih gitu ya, kita rame-rame download aplikasi Huboy, Huobi, maka ya dia dapat keuntungan lah, artinya yang punya aplikasi ini kurang lebih gitu. Nah, kalau dia harganya ya makin hari ya makin ke depan atau makin ini makin luar biasa. Nah, ini artinya ini banyak orang yang sudah beli ini. Kalau dilihat dari tren candlestick-nya naik terus seperti ini ya, untuk 15 menit ya, kalau untuk 1 jam kita perhatikan ini 1 jam ya, kalau ini 4 jamnya ya seperti ini ya. Ini trennya naik terus ya, terus mengalami pump ya. Nah, jadi teman-teman kalau beli sepertinya bisa ya, bisa kalau kita mau klik transaksi yang ada di bawah ini, transaksi itu bisa, hanya sekali lagi ini belum koin Pi yang direkomendasikan oleh core team Pi Network ya. Nah, sekarang kita lihat di akun Twitternya ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat dari akun resmi di Twitter di beberapa jam yang lalu teman-teman, di sini sudah dinyatakan ya, akun resminya itu tandanya sudah centang biru ya, sudah mendapat semacam persetujuan dari pihak Twitter. Kita klik terjemahannya. Kemudian di sini dijelaskan teman-teman, Pi adalah di enclosed mainnet, kemudian tanpa konektivitas eksternal yang diizinkan. Jaringan Pi tidak berafiliasi dengan dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun. Nah, ya kan? Jelaskan teman-teman ya. Daftar tersebut mungkin tidak beroperasi pada Pi nyata. Partisipasi dapat mengakibatkan kerugian. Percayai hanya saluran Pi yang resmi. Jelas ya? Jadi teman-teman kalau ya heboh dengan Huobi, ya udah dicermati aja ya, diperhatikan, jangan melakukan transaksi lah ya. Tapi nanti kalau ketahuan sama Huobi ya saya dimarah karena saya melarang orang melakukan transaksi. Itu terserah lah teman-teman ya, terserah. Saya pikir kita udahlah, kalau yang sudah sama-sama dewasa udah mengerti aja lah ya. Nah,
jadi belum pi yang sebenarnya, karena ini penjelasannya cukup jelas ya. Nah, kembali ke ini tadi ya, ke ini candlestick dari trading yang dibuat oleh pihak Huobi. Nah, lihat harganya ya, $185 teman-teman per satu pi ya. Nah, jadi lihat naik terus ya, koncangnya bukan main ini. Jadi kalian juga bisa nanti pantau-pantau di bagian komentar, ada di kolom atas ya. Nah, itu ya semuanya masih apa ya, masih menahan diri lah ya teman-teman, jangan buru-buru ya. Ya sebenarnya saya juga mendownloadnya itu dalam rangka untuk mengedukasi teman-teman, supaya ya kita ini jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Di situ kan kalau misalnya kalian mau beli pi bisa, cuma itu bukan pi yang resmi. Sekali lagi, bukan pi yang resmi, karena dari core team sudah menegaskan beberapa jam yang lalu, sudah memberikan peringatan untuk kita supaya tidak mengalami kerugian lah ya. Nah, ya aneh ya. Nah, jadi di sini jelas-jelas ya logonya juga pi, namanya juga pi, kemudian bersanding dengan USDT, kurang lebih seperti itu ya. Harga ya 194, 195 ya, terus bergerak. Ini orang top up ini teman-teman ya. Nah, ini orang-orang yang beli ini ya, beli pi ya kan. Nah, jadi ya udah terserah lah, yang penting para pionir, saya harapkan untuk para subscriber saya yang menjadi pelanggan-pelanggan saya untuk tidak terkecoh, tidak terburu-buru, dan supaya mengalami kerugian lah ya. Nah, ini dia. Ini kita nggak tahu permainan siapa ini. Mungkin ada cukongnya ya, punya stok uang banyak, kemudian digas seolah-olah harga naik, takutnya nanti begitu rame-rame pada deposit, lalu cukongnya menjual habis semuanya kan gitu. Nah ya, ini adalah trik aja ya, kalau udah pemain trading, udah pemain trading forex ya kan, trading kripto udah paham ini ya kan. Nah teman-teman, seperti itu, kita masih belum mendapatkan informasi resmi terkait listing di mana koin Pi Network ya, walaupun di sini memang dicatut nama Pi ya, tetapi kita nggak tahu ini apakah Pi yang mana, kita nggak tahu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bijaklah kita dalam menyikapi informasi, dan semoga tidak ada kerugian apapun terkait dengan hebohnya pi yang di Huobi ini teman-teman. Nah, menurut saya itu saja ya, yang paling penting adalah kalau di sini sudah dijelaskan kalau Pi Network belum berafiliasi dengan pihak exchanger manapun ya, itu dari akun resmi di Twitter, yang tentu saja dari core team yang resmi. Oke teman-teman ya, sabar dan semoga ya sukses nanti bersama dengan Pi Network kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.